Oh. Rahmanu. Ni ni kata asal ni. Ni asal lah. Asal ni. Ha ni banyak orang bagilah tulis. Ha. Ha, asal dia ni Allahu Rahmanu Rahimu. Ha, nanti kita tahu macam mana kita tahu isim apa semua kan. Ha, kita tahu. Baik. Tapi bila ada kalimah ba ni adalah huruf jar. Huruf jar ni ada 9. Nanti kita ada satu ni doktor dia main boleh tengoklah. Kan. Ha, min ila an ala fi bilika ruba. Ha, 9. Jadi ba ni sebagai daripada sebahagian daripada huruf jar lah. Jadi huruf jar ni tujuan huruf jar ni dia selepas huruf jar ni formula dia mesti isim. Kan dia bahasa Arab dia ada 3 komponen besar. Pertama isim, yang kedua fi'il, yang dia haraf. Kan. 3 benda penting ni. Ha, jadi bila kita mengaji kita mula kita nak kena isim tu macam mana? Lepas kita kena isim baru kita mengaji fi'il, lepas tu kita baru mengaji haraf. Kan. Okey. Selepas huruf ba ni mesti isim lah. Ah, tanda dia isim malah ada alif lam. Kalau tak ada alif lam dia ada tanwin. Ah, tu ada lah di buku tu nanti kan. Ah, kemudian kalau tak ada alif lam tak ada tanwin dia nak bersandar. Bersandar tu dipanggil mudhaf. Ah, penyandar dia dipanggil mudhaf ilaih mesti baris bawah. Ah, tu nanti saya terang sekali. Cuma nak bagi tahu macam nilah. Bila ada huruf ba ni, bila ba baris bawah, semua dia baris bawah nampak. Ha. Semua dia akan duduk jadi baris bawah. Nampak ba dia baris bawah. Kan? Sini pun akan baris bawah kak. Dia ikut ni. Ha, ha dia. Ha, bagi. Ha, free gift. Balik apa ya? Sifir oi, mesti sifir. Nampak tak? Semua baik bawah. Ha. Tu cerita dia. Baik, ini saya pada dulu. Jadi, yang kita kata tadi kan, kalimah tadi tu. Baik. La. Okey, tengok ah. Kalau kita tengok ni, yang ni dia panggil la nafi jinsmiyah. Dia menafikan semua. Kalau contoh ni ilahun, asal dia Tuhan. Dia menafikan semua ketuhanan. Ha, kalau la roi bafi, kan alif lam min zalikal kitabula roi bafi. Ha, dia asalnya roi bun. Tapi sebab bila dia duk ba tu pakai hati, roi ba, maka dia menafikan semua keraguan. Makna Quran tu semua betul. Nampak tak? Ha, di sini. Baik. Masalah dia, bila alif atau hamzah bertemu dengan huruf mat tadi, alif waw ya tadi, dia panggil mat jaiz munfasil. Panjang dia 4 atau 5 harakat. Dan baik, jadi lepas tu jadi sebaik-baiknya 4 atau 5 harakat. Tapi kalau nak cepat sangat mesti 2 harakat. Itu dia punya minimum dia. Kalau tinggal 1 harakat dia akan jadi macam ni. Ada beza tak?
Ada beza lah abang tengok. Dan tu la panjang tu. Yang ni tak panjang. La ilaha illallah, la ilaha. Jadi lam ni dia panggil lam taukid. Bisa dengar ah ustaz tu dulu panggil lam taukid, lam taukid. Lam taukid. Maksud lam taukid ni apa? Lam taukid ni alert. Makna penekanan tu, makna sungguh pasti maksud dia tu. Sungguh pasti macam ni. Sungguh pasti ada Tuhan selain Allah. Syirik tak? Tak nak habis semua tu 100 kali kata. Kata dah setengah tu 50. Nak masuk setengah tadi 50 kali tahlil. Duk sebut tu. Ha. Macam mana boleh ustaz letak balik bawah satu? Ni hilang ni. Dia main macam tu. Mana? Tu alif sebelah. Alif mana? La tu dengan ni. La nahi pun boleh. Tak, la takit sebab dia satu baris ya. Tapi kalau nak buang balik tu. Buang ni. La nahi. Ni tiada. Tiada Tuhan juga. Tak. Tapi sini dia kena ada isim. La ilahu. Tak boleh. Ilaha. Tapi itu sekarang ni kita modify dia. Ha. Bila dia bukanlah diligence. Ha. Dia akan jadi la nafi biasa je. Okey, la nafi biasa tapi sini tak sempurna. Ah, ialah maksud dia macam tu. Ada Tuhan lah biasa. Ha. Tak tekan anak. Tapi mesti lagi betul dia nama dia. Tak betul dah. Dia simple saja pada beres dah. Kita baca macam tu bila dia bukan la diligence kita tu baca la. Dah. Kata-kata, ada dalam itu. Ada. Habis dia kata, apa tu? Kan, saya punya kata. Okey. Saja nak uji tu. Ini. Kalau macam tu, dia jadi. Tu, cerita dia alam tau, okey. Nampak? Satu lagi bila kita istighfar kan. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qala wal hayyul. Pasal apa? Dia apa tu? Benda kena buat dah. Dia tengok ke depan tu. Astaghfirullah tu. Bila ha berhentai, yang tu akan jadi bagi atas juga. Dia akan ikut. Ya. Jadi kalau itu memang itu cakap biasa dia tak. Kalau dalam cakap Melayu dia. Kata buat. Perbuatan. Dia mesti ada. Pembuatkan. Fa'il. Fa'il. Jadi yang ni kita memohon. Ya Allah kita memohon. Permohonan kita tu kita memohon. Jadi yang kena mohon. Kepada Allah kan. Yalah. Kalau permohonan kita tu. Mana dia, aku dah mula dalam itu tak. Yang mana? Dia punya kalau di apa dia erapkan tu. Dia erapkan. Allah tu. Kata Allah tu apa dia punya erapkan. Dia selalunya marfu. Kalau berkaitan dia mansuk. Jadi kita jadi mansuk tu. Mansuk pak kita kena buat. Kita yang kena mohon. Bukan Allah yang buat kerja tu. Dia. Dia angkat tu. Ada istilah saya lupa kan. Yang macam dia macam ni contoh saya kata anjing saya pukul anjing kan anjing tu kena buat dia bagi atas anjing yang kena buat yang kola tu yang maaf ni maf'ul bih contoh macam ni lah kan contoh macam kata waqatala daudun jaluta kan jalut ni kan Daud Nabi Daud bunuh Jalut. Jadi yang kena bunuh tu berai atas. Jadi mangsalah bang mangsa. Berlaku bukan berlaku ke? Tak bukan berlaku, mangsa. Yang kena buat. Oh yang kena tu mangsalah mangsa Jalut. Contohlah tulis sana kan. Pandai leh mana tadi study you. Waqata
qala. Jaduta. Okey. Waqatala Daudu Jaluta. Okey. Yang ni qatala ni wa ni wa'ataf. Ataf ni mana sambung. Sambung lah, ataf. Sambung cerita. Ataf. Ah, okey. Yang ni huruf Arab ni tiga huruf ya. Kalau empat tu dia dia tambah-tambah ya. Ha. Qatala ni makna fi'il madhi ni, madhi. Madhi. Bila fa'il, ini fa'il, dia mesti ada fa'il. Ya. Ha. Ah, pelaku, ha, pelaku mesti ada fa'il. Fa'ilun. Fa'ilun, pelaku. Pelaku dia mesti duduk berada depan. Andai. Lepas tu dia jadi maf'ul bih. Ha, mangsa lah, mangsa. Mesti pakai atas. Kalau kita tengok Quran lah, kita faham lah. Kalau dia tukar, Daud ni duduk pakai atas. Contoh lah, tukar ayat Quran tak tukar. Tapi beri contoh. Yang ni, duduk pakai depan. Jalut pula bunuh Daud, walaupun ayat tak tukar. Nampak? Macam yang tadi kan. Dia kalau isim ni kita kena bagi, dia mesti ada alif lam atau tanwin ni. Alif lam tak ada, tanwin tak ada. Makna makna kata, bila ada depan kalimah ni, kalimah nafi, dia menafikan semua. Dengan syarat, baris ni kena duduk pakai teh. Dia tak boleh hu, hi tak boleh. Kenapa dia di tu mana bukan isim? Dia isim juga. Tapi isim dia, kalimah lah ni. Dia isim menerima baris tak menerima baris? Ni dia panggil isim mansurif. Isim yang tidak ada tanwin. Ha, entah ustaz dah kata isim mansuri, isim mansuri yang ini ya. Disebabkan oleh isim lam lah. Ha, lam nafi tu. Ha. Jadi. Jantulah. Tak apa kita cerita bab Fatihah sikit.